Halo Farmers, ketemu lagi dengan Bang Agri. Hari ini saya sudah ada di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, untuk bertemu dengan salah satu petambak senior nih, pengelola tambak ya, senior nih di Lampung. Nah ini ada namanya Pak Puji Dewanto. Nah hari ini saya akan belajar banyak nih soal bagaimana sih tambak ini di kembangkan gitu kan. Terus apa aja sih tantangannya, solusinya dan harapannya ke depan seperti. Pak Puji? Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Baik. Ini Pak Puji nih yang ngelola tambak ini, Pak. Ceritain dong, Pak, sedikit eh, tentang tambak di daerah Kecamatan Limau. ini mulai pembukanya tahun berapa tuh, Pak? Kalau nggak salah sih bos waktu itu mm -mm. Kesini itu kan beli sudah jadi, cuman belum. Oh belum, artinya dari awal tuh tambaknya semua, sudah tercetak pak? Sudah tercetak, cuman belum seluas ini. Hmm, gitu. Tapi punya punya pengusaha sebelumnya atau orang lokal atau gimana? Punya pengusaha sebelumnya. Oke. Okay, okay. ah, ah, terus bos kesini. Mm -mm, tahun berapa tuh pak kira-kira? Kira-kira tahun 2003-2004 okay, itu. Siap-siap. Ah. Ya oke. Okay. Nah terus diambil alih ya. Diambil alih. alih, alih ya. Itu waktu itu yang produksi kira-kira berapa luasan yang waktu itu? Oh, awalnya gitu? Awalnya ya mungkin ini. sekitar 7 8 hektar. Oh, sudah ada 7 8 hektar yang memang uh, buat produksi ya. Memang buat produksi. produksi. Oke, okay, nah terus kondisinya masih lapang uh, tanah semua, tabak. Masih tanah semua masih tanah semua waktu hmm, itu. Oke. Okay. Nah, terus diteruskan semua. oleh uh, grupnya. Nah, ini uh, disebutnya grupnya Bu Ibu Meri, Mary. Bu Bu Mary ya, Ibu yang Ibu di Lampung Mary itu Club. salah satu pengusaha tambak yang besar di, di, ya. di, di Lampung. Nah itu diambil alih. Nah, kemudian uh, sampai saat ini berkembang terus ya, dari 2003 itu. Ah, Sekarang ah. yang tambak produksinya kurang lebih berapa luas pak di sini? Pak? Kurang lebih ada kalau 15 an hektar. Ya, 15 hektar ya. Hmm. Nah itu bentuk tambaknya kombinasi atau gimana pak? Sekarang yang dikembangkan? Sekarang ada yang ada yang Semen, plester di di beton itu sekitar 40% puluh ya. mm -hmm. Ada yang dindingnya pakai HDPE. Mm -hmm. Ada yang masih tanah. Masih tanah. Ada. Nah, yang masih tanah. Jadi yang sisanya itu kombinasi antara yang dindingnya tanah atau semua tanah sama HDPE. Sama gitu HDPE ya. dindingnya, terus dasar tanah. Tapi trennya ke depan rencananya gimana, Pak? Rencana kita bertahap mau di ini apa, di semen semua, Pak. Hmm, semen semua. Nah ini nyambung nih, Pak. Kenapa gitu kan? Uh, itu apa sih plusnya kalau itu atau perbandingannya nah, dengan kalau dengan tambak yang tanah, tanah, kan? dan yang gitu kan? Berarti ada tiga jenis tambak tuh, ya? okay, uh, okay. uh, Jadi, kalau semen, kalau yang full semen nih ya, iya, ya, ya. itu satu persiapan. kepersiapan kita nih relatif lebih cepat. Hmm. Begitu panen kan, kita pembersihannya, pembersih apa oh. cepat ya. Nah, itu berapa lama tuh? paling sekitar tiga minggu kita sudah bisa tebar lagi sudah bisa tebar lagi <laughs> itu berarti tiga minggu tebar tuh kondisi air sudah sudah su keisi ya su sudah tinggal tebar sudah oke, oke, tiga mingguan ya tiga mingguan nah, terus nah. bedanya lagi eh, dengan kalau dibandingkan dengan dengan kalau tanah kan lama kita bisa sebulan 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 setengah baru bisa tebar lagi hmm, bedanya bisa tinggal minggu sendiri ya itu dari itu dari persiapan kemudian dari produksi hmm, gimana tuh pak dari produksi itu yang semen itu relatif lebih tinggi. Perhitungan hmm, Per hitungan per hektarnya, Pak ya? Ah, per hektarnya hmm, ya. Bisa betulnya. beda gimana, Pak? Bisa disebutin angkanya, Pak? kira kurang lebih perbedaannya gitu. Perbedaannya kalau kalau kami di sini kalau yang semen itu bisa sampai 25 sampai 30 ton per hektar. Per hektar, nah, oke. Okay. Kalau tanah ya standar-standar aja 18, 18 sampai 20. 18 sampai gitu. mm 20. -hmm. Itu signifikan sekali ya perbedaannya. Oh iya. Itu dari sisi apanya, Pak? Apa kematiannya atau gimana? Dari... Dari sisi tebar jumlahnya kan sebetulnya sama kan Pak? Atau beda? Oh, beda, beda Oke okay. Jadi kalau kalau yang semen itu kita bisa tebar lebih padat hmm. Di range berapa banyak per meter Pak? Bisa 150-an lah ya okay. Kita bisa paksain sampai 200 Cuman hmm. lebih aman di 150 Dia aman. Kita cari aman di situ ya, Untuk aman yang ]nya. semen ya hmm. Oke, okay. kalau hmm. yang tanah? Kalau yang tanah main di 100 sampai 120 hmm. Sama tuh yang tanah sama ADP juga kurang ah, lebih sama ya kan dasarnya, dasarnya tetap tonah. tanah ya Iya okay. <laughs> yeah. okay. Nah, sama. Jadi dari padat <laughs> memang tidak bisa dipush ya Pak ya yang untuk tanah ya, karena nggak nggak bisa daya dukungnya, nggak bisa. Ya, pak ya. Hmm. Hmm. Makanya itu pengaruh di tadi di, di panenannya itu. Iya, ya. karena kalau tanah kita misalkan paksain tebar padat ya, <laughs> tentunya kan ada penambahan kincir ini nggak bisa tetap kalau tanah kan tetap ini apa eh, tanahnya naik jadi hmm. nanti jadi jadi airnya hmm. jadi keruh hmm. gitu. Ya iya eh. ya, ya, ya itu jadi. Jadi kenapa ke depan uh, rencana itu di, di... di semen semua, semua. Semen semua. Okay. tapi memang uh, butuh investasi lebih ya pak ya walaupun <tuk> iya. sekali kan gitu ya. Karena kan kami bertahap, hmm. bertahap. Jadi misalkan satu siklus nih dua tiga kolam gitu kan. Hmm. Tidak kerasa. Iya yeah, iya yeah, yeah. jadi setiap siklus nambah satu lagi hmm. nambah satu. Tadi kembali hmm. lagi untuk spek. Kayak uh, luasan petakan itu di range berapa sampai berapa Pak yang di, di sini Pak? macam-macam, ya. kalau yang semen kami yang yang sudah ada, ada yang 1200, 1500 meter persegi hmm. gitu kan ya. Ada yang 2000. Hmm. Jadi paling itunya, dan untuk spek tinggian airnya di, di, di berapa Pak? Rata-rata 130, 130, 130 itu, sampai, di Itu disetting dari 100. awal sampai panen segitu Pak ya? Atau iya, dinaik turung, enggak, ya? di naik turun gitu? Dari awal segitu emang. emang Oke okay, dari berarti udah 2003, sekarang 2023, ribu dua tiga dua puluh tahun ya artinya kan tadinya delapan atau tujuh hektar di awal sekarang hampir berarti tadi lima belas hektar ya lima belas hektar sudah lagi, Dan, lagi. nah <laughs> itu masih ada ini nah, lagi ya artinya kan nah. dari sisi itu aja kelihatan sudah trennya uh, tumbuh ya <kuh> nah, ya artinya, tumbuh Padahal kan di dalam budidaya tambak udang ini kan oh, tantangannya juga ada ya dan banyak Nah hmm, kan? yang banyak. dirasakan tuh yang paling menonjol apa aja Pak? Mungkin bisa disebutkan. Apanya itu? Tantangan Pak, tantangannya. Tantangan ya memang tren budidaya ini kan semakin lama semakin susah. Tantangan penyakit hmm, mungkin Mas juga sudah lihat ya kan hmm. luar biasa kan. Hmm, hmm, hmm. Listnya yang sekarang yang paling dominan apa sih Pak? Penyakit? Yang paling dominan kita kalau wilayah kami. Uh, kotoran putih sama mio. Okay. mio ya. Dua mio, itu, dua itu yang paling uh, paling bermasalah. Dan uh, itu dampaknya sampai ke mana, Pak? Dari sisi dari sisi udangnya itu sendiri. Ya, Masa dari kematian dari atau pertumbuhan, kematian gimana? dari kepertumbuhan semuanya. Hmm. Kalau kayak gitu bisa sampai berapa persen kematiannya kalau tidak tertanggulangi gitu misalnya? Ya, kalau ter, eh, tidak tertanggulangi kadang SR kita sisa paling 50, kadang 70. Hmm, sampai setengahnya gitu. ya. Itu itu yang parah, parah Jadi, ya. tapi kami di sini sih main di kalau udah kena kayak gitu bisa, biasa 70-80 persen masih survive ya uh, uh. dari itu terus kalau dari sisi pertumbuhan juga jadi terhambat ya pak kalau kayak gitu itu pengaruh gak sih kadang-kadang uh, ada yang yang terhambat cuman alhamdulillah kami di sini sih masih 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 yeah, bisa yeah, yeah. Ya, artinya tertanggulangi tertanggulangi lho. ya artinya uh, penyakit memang ya hampir sama di di, di Indonesia ini ah, gitu ya betal -betal. Di, walaupun tantangannya hmm. Ada sedikit perbedaan tapi ya penyakit masih. Betul. Gitu ya. Tapi secara signifikan tidak mengga, tidak terlalu mengganggu produksi di sini, Pak ya. Alhamdulillah sih masih lancar-lancar. Bapak melihatnya lancar. apa, Pak? Itu apakah penanganannya cukup ini atau memang juga didukung sama perairan yang bagus atau gimana? Pak? <tuh> ya kalau perairan, saya rasa. Saat ini nggak ada perairan yang aman ya, hmm, dimanapun. Yang kualitas ini uh, uh, Tentunya kita kan main di, kita punya lab ya. Hmm, itu kita dia. punya lab, tenisi tenisi kita juga. Iya, iya, iya. Ya. Artinya sentuhan <laughs> teknologi di situ juga ditingkatkan di, 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 di ya Pak ya? Dari ya. sisi labnya sekarang ada ya, gitu betul, kan? Iya, betul. Jadi gini, dulu mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin 5-10 tahun yang lalu, Teknisi bisa mengandalkan feeling aja yeah. <laughs> pengalaman Rasaan. feeling. Rasaan ya, raja, kan. Ah ini begini yeah, ini yeah, bisa yeah. ternyata setelah makin kesini kan pertumbuhan perkembangan penyakit ini kan luar biasa ya hmm. sehingga mau tidak mau tetap hmm. kami tetap harus ada lab. Hmm. Gitu. Ya artinya kesadaran itu base-nya juga kebutuhan ya pak ya kesadaran bahwa itu ada kebutuhan misalnya ada lab dan ya, segala macamnya betul. Ya, mau nggak hmm. mau. Iya, ya, kan <laughs> Karena begini mas, kalau misalkan udang kita kena penyakit mati, hmm. Hmm. kan teknisi harus tahu nih ini ini kenapa sih penyebabnya penyebabnya apa hmm. apakah dari kualitas air penyakit kenapa muncul penyakit kan hmm, harus tahu nih dari mana dari mana hmm. ya kan ya, ya, apakah ya. karena kualitas airnya jelek atau gimana latensi pasti Iya, ya, gitu ya itu detail banget ya artinya detail. Uh, dan itu yang membuat uh, bisa produksi ini di uh, relatif konstan gitu ya ya untuk, untuk salah satunya itu ya, ya, jadi itu juga buat-buat pelajaran Pak artinya belum semua petambak di Indonesia ini ya oh, menerapkan seperti itu kan, ya, betul, dia betul, dianggap betul. mungkin produksinya juga masih bagus tanpa ada sentuhan nah. itu juga gitu nah. kan, padahal kan itu bisa menjaga ya pak ya, ya. manfaatnya banyak gitu uh, ya pak. Ya. Oh banyak, hmm. ya, Kedepan ke depan saya rasa hampir ya kayaknya hampir semua petambak haruslah. Hmm, gitu harus lah, harus punya line. Itu <laughs> udah, udah udah persyaratan wajib itu, ya. Itu, itu, itu <laughs> menurut saya sih wajib ya. Hmm wajib dan, lah. Dan, dan istilah dari jadi ya, sisi mungkin ya investasi yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan ya, berasa ya pak ya artinya berasa manfaatnya gitu kan lebih banyak manfaatnya gitu oh, pak ya oh iya dong oh. <laughs> iya dong jadi itu apa namanya soal penyakit terutama di situ ya pak ya betul 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 hmm. penyakit kualitas air dan sebagainya mm -hmm. oke kita geser soal soal pasar pak saya pengen, selama ini bapak melihatnya selama berarti tadi sebut hampir 20 tahun ya kan bapak hmm. sudah mengelola di sini itu Tren harga permintaannya hmm. itu gimana pak? Oke harga fluktuatif atau gimana pak? Nah ini harga biasanya yang lalu-lalu harga relatif stabil ya. Hmm. Eh, ini baru beberapa beberapa bulan terakhir inilah turun ya pak. Ya, ya. A, turun turunnya terasa. Sampai dua puluh persen ada nggak pak harganya? Lebih ya pak. Lebih kayaknya. Oh. Lebih. Ya, nah Itulah ya. yang yang membuat. Membikin... Ya ya ya. ya. <laughs> ya. Sudah budidaya penuh tantangan hmm, harganya ya, ya. Di, di satu sisi aduk. juga kan kebutuhan biaya produksinya juga kan trennya juga meningkat ya pak ya oh, meningkat meningkat minyak hmm. naik pakan naik hmm. benur naik ya, semuanya itu jadi bagian tanah tadi t -t tadi kita ngomong soal penyakit terus kita ya. geser soal itu kan biaya produksi naik harga tertekan betul, ya nah. karena kan kita tahu harga juga kan ada pengaruhnya nggak hanya dari produksi nasional gitu ah, kan dari, dari permintaan global betul, gitu betul. ya pak ya tapi dari sisi itu Petambak masih punya ruang nggak pak untuk 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 tumbuh gitu pak? Ya tetaplah kita tetap harus bisa mensiasati gimana caranya kita tetap 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 eksis tetap untung itu hmm. nggak? Karena perlu nasi kita di sini <laughs> 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 ya kan siap, siap, ya, ya caranya gimana ya tetap kita tetap main produksi hmm. kalau produksi bagus ya. Mudah-mudahan kita masih ada, lah, untungnya. Hmm, Walaupun iya, iya. mungkin berkurang, berkurang. Jauh. Oke, oke, oke. Ya, karena kan juga, kalau kita ngomong harga, kan tadi sebu saya sebutkan juga memang fluktuatif, ya Pak fluktuatif. ya. Ya kan, mungkin saat ini lagi lagi tertekan, mungkin ke depan, ya, ada pulang membaik, dan sebagainya. Itu, mm -hmm. oke, saya pengen tahu soal keberlanjutan, Pak. Ya, Bapak melihat keberlanjutan produksi gitu, kan? Tadi, Bapak melakukan, apanya, eh, uh, uh, persentuhan teknologi, ada, ada, ada kolam apa namanya tuh uh, semen, semen nah, kemudian oh, ada, ada uh, DBA, lab nah, dan segala macam yang, yang untuk produksinya itu. Nah, nah kalau yang dari sisi misalnya uh, pengolahan limbahnya bapak menerapkan ya pak? Ada kita punya 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 apa sih ipal apa ya itu mm -hmm. jadi kan sistemnya gimana sih pak yang bapak bangun <coughs> konsepnya? Jadi jadi konsepnya kan kita ada pengendapan pengendapan apa sih limbah? Mm -hmm. jadi, jadi setelah setelah uh, panen <coughs> gitu ya? Ya pokoknya air, air, air buangan dari tambak, mm -hmm. ya kan, air buangan harian atau panen itu kan mm -hmm. tetap dialirkan. Terus kita kan ada uh, ada apa uh, pengendapan, pengendapan, mm -hmm. satu, ada beberapa pengendapan, pengendapan, pengendapan. Dua, terus sehingga yang yang ke laut ini sudah 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 inilah bagus ya, ya jadi, ya, ya. jadi, jadi tidak itu sih sistemnya pengendapan ada ada treatment lagi nggak pak di situ di dalam kolam pengendapan? selama ini kami pengendapan paling kita kasih kasih bakteri ya untuk oh, pengurai untuk pengurai ya pak ya hmm. oke, oke oke dan itu konsep itu sudah diterapkan lama atau baru-baru aja pak untuk yang udah dipak? udah lama sih udah beberapa tahun beberapa ini. tahunnya <laughs> ya. dan itu berasa nggak sih Pak dari sisi kualitas air berasa nggak sih Pak? Ya, ya pasti lah Mas. Hmm. Pasti. Ya bukti Alhamdulillah kita produksi kita bisa stabil hmm. gitu ya. Ya bukan istilahnya kan air yang dikeluarkan kan juga sebetulnya ada kemungkinan juga masuk lagi ya Pak ya. <laughs> Karena ya, ya positif kan. Air buangan kita kan tetap kita masukin lagi. <laughs> ya kasarannya kan apa limbah WC kita di situ <tuk> dikeluarin ke laut <tuk> nanti uh, diolah sama laut diambil lagi kita di makan kita makan lagi hmm. jadi kan tetap yang air yang keluar itu tetap harus harus bagus ya supaya tadi kualitas air yang di sini hmm, betul, betul betul terus tadi ya, oke untuk panen pak tadi saya pengen tahu juga untuk panen uh, dari size keberapa sampai berapa pak yang di sini pak panen biasanya kami kalau parsial pertama mm -hmm. itu kan kalau keadaan normal iya, ya kalau keadaan, iya. keadaan normal itu kan kita bisa bisa kepala 6 kepala 7 lah. Oke, okay, saya senang. Parsial 7. pertama, parsial kedua bisa kepala 4 itu mm. kan. Jadi yang selama so, ini parsial pertama itu umur itu, berapa, Pak? DC berapa, Pak? Uh, sekitar 60 sampai 70 lah. Oke. Okay. Bervari ya, 70 mm, Parsial kedua sekitar 8 85 lima mm puluh -hmm. terus abis itu abis terakhir biasanya total biasa total. di umur antara sembilan puluh sampai seratus itu saya tiga tiga uh, pala dua pala tiga uh, pala dua waktu kalau normal, komposisinya uh. banyakkan yang mana pak secara eh, Banyakan banyakan totalnya dong Oh yang terakhir ya uh, uh. Oh, yang terakhir paling banyak ya jadi itu istilahnya finalnya di situ ya mm -hmm. benar benar terus untuk dari sisi permintaan pasarnya so far aman ya pak ya permintaan pasar loh bukan harga kalau, kita kalau kita selama ini sih Permintaan pasar kita aman-aman aja. Artinya nggak ada gak ada barang tuh nggak nggak kejual gitu istilahnya. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita kan ya, Pak. Namanya udang cerita. kan pasti kejual. Dicari lah. gitu kan cuma tinggal harganya aja. Harga. Ya. ya artinya itu kan itu indikasi walaupun secara ekonomi global berpengaruh terhadap harga tapi pasar itu tetap tumbuh ya, pak ya. Tetap tumbuh. Jadi kebutuhan bagaimana. udang global karena karena banyak kan udang kan ekspor, pak ya. Untuk nah, hmm. untuk ekspor kan itu juga juga. Uh, tumbuh. Nah untuk permintaan uh, sebetulnya ada khusus nggak sih? Oh uh, permintaannya lebih banyak di size 2, 2, 3 atau itu atau atau, atau gimana pak? Jadi gini kalau posisi kami posisi saya kan mm -mm. petambak produksi, mm -mm. cuman kan kita tinggal lihat nih. Ini trennya nih harganya yang bagus ini udang kecil atau udang besar? Hmm. kayak hmm. sekarang misalkan trennya yang bagus kan saya 30, 40, puluh empat puluh kan itu biasa udah di informasi uh, ya dari uh, dari bayar ya uh, dari bayar ya kita main di situ gitu hmm. jadi kita parsial ya ya sekedarnya terus nanti kita nanti ditahan ya, dulu. dulu uh, uh. uh, uh, atau misalkan pada saat kemarin-kemarin harga udang kecil bagus ya kita main di kecil oh, langsung panen dengan, gitu ya, ya banyakin, dengan dengan gitu, density kan. dipadetin kan hmm. Biasanya rataan hmm. untuk SR itu kalau dari density yang ditebar itu normalnya berapa, Pak? Normalnya 90 sampai 100 ya. 100 normal, Pak. Eh, normal. Sampai Pak. 100% itu. Eh, ada yang 120 kan. <laughs> kan kita kan hmm. berdasarkan nota pembelian surat jalan betul hmm. nggak? Oh karena ada lebihannya pak? Ah iya dong kan itu oh. pasti ngasih lebihan hmm. gitu. Jadi kan. makanya ada seratus ya? Oh. <laughs> kan, ada <laughs> lebihan. Kita hitung nih, penur <laughs> datang. Paling berapa biasanya pak? Terbaru? 10 sampai dua belas. Dua belas Datang kan kita hitung nih, kadang-kadang ada kelebihan lawannya kan bisa tiga puluh persen, dua puluh persen Itu untuk untuk bumper itunya ya, hmm, hmm. yang kematian itu ya pak hmm, ya. Yang... Hmm. Betul. <coughs> Oke. Okay. Kita ngomong uh, ekspansi, pak. Kan di sini juga melakukan. Bapak kan lagi mencetak mm -hmm. atau Betulah. grupnya Bu, Meri Bu Meri lagi ya. mencetak nah. lagi di sekitar sini, kan, pak. Ya. ya. Nah itu. Uh, dan kita juga dengar ada suara-suara dari daerah lain. Enggak hmm. hanya Lampung ya. Masalah hmm. perizinan dan segala macam. Bapak, bapak ada ada kendala gitu nggak? Atau ada ada Badu, ada melihatnya kalau, seperti apa ya, Pak? Kalau perizinan sih selama ini kami di sini lancar-lancar. Lancar aja, aja. Artinya iya. untuk 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 pembukaan lahan gitu. Uh, nggak ada masalah ya sel nggak, selama nggak, itu nggak. nggak ada masalah hmm. nggak ada masalah aman aman dan aja sih. untuk oh, sosialnya dan sebagainya gitu alhamdulillah bukung. wilayah kami di sini aman nggak hmm. ada nggak ada masalah ya. karena kan gini uh, mayoritas karyawan kita nah, itu, kan ha. orang orang kini, lokal ya orang lokal atau orang jauh terus menikah sama orang <laughs> tempat <laughs> ya, 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 atau ya, ya, ya. kedua <laughs> kita pakai harian atau apapun tetap orang Rangokal, Oke. Ada berapa tenaga itu. pak yang yang dilibatkan di sini kurang lebih? Lima puluhan, lima an lah, lima lima Ya, masing-masing ya. ya, udah pegang tambaknya gitu ya. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Okay. Terus uh, mungkin di sesi terakhir ya pak, harapan sih pak, apa sih pak, harapan bapak terhadap perudangan di Indonesia ini gitu kan? Ya. Dari tadi <laughs> sederet tantangan yang tadi sudah kita bahas, apa sih yang bapak harapkan ke depannya? kan ini? Bapak kan optimis lah Pak ya, itu kita optimis atau tetap, tumbuh, tetap, ya. tetap optimis. ada harapan dong Pak ya, gimana? Ya harapan-harapan kami sih harga udang bisa membaik lagi. <laughs> Satu, kedua <laughs> ya, ya. ya tolong nih dari dari unsur-unsur pemerintah nih bantulah kami tetap. <laughs> ya, 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 ya. Gimana caranya supaya supaya harga nih bisa bisa naik lah. <laughs> hmm, <laughs> iya, gitu. iya, ya. Jadi jadi kayak ada dilihat ya, ini pasar lagi gimana? Jadi dibantu lah dari sisi ya, itu. Iya, dibantu kayak itu kan urusan urusan pemerintah, bukan urusan kami ya. Iya iya iya. Ya, ya, ya. hmm. Itu urusan ya. kami kan memproduksi uh, produksi udang. Hmm. Uh. Ya, pak, bapak <laughs> melihatnya prospektif udang di Indonesia seperti apa, ya, pak, kedepannya? Saya rasa masih masih bagus ya. Hmm. <laughs> Kita bisa lihat yang lalu-lalu nih, <laughs> yang lalu-lalu kan tetap tetap udang ini kan eh uh, apa ya menjanjikan sekali gitu. Dari ya sisi... mudah-mudahan pemerintah bisa buka pasar untuk lokal ya kan ngajak hmm, masyarakat ya, ya. dalam itu, negeri. Itu berpengaruh tuh negeri. Pak, sangat oh, berpengaruh. Iya Kita uh. itu sampai 250 juta nah. dan yang makan udang itu <laughs> hanya sekian persennya Pak. Nah, katakanlah katakanlah 10% aja oh, Itu makan gede, udang. Banget, ya, maka... gede banget Pak. Gede banget itu. Ya, artinya <laughs> ketika ada tekanan ya itu yang bapak bilang hmm. kalau pasar itu bisa tumbuh ya di di, di domestik gitu kan ya. ketika ada tekanan dari mana namanya internasional kan itu harga aman gitu ya apapun itulah mau udang besar udang kecil kan ya, sesuai kebutuhan permintaan permintaan pasar kan? yang penting kalau kalau konsumsi lokal tinggi kan harga menolong uh, dong nah, oke, <laughs> oke oke mantap nih pak saya dapat banyak ilmu nih Pak dari sini. Nah itu nih catatannya. Ini mana nih kameranya nih. Nah ini kameranya nih. Itu buat farmers kita udah dapat banyak ilmu tadi saya uh, curi ilmu ya Pak. Dan bagikan ke farmers. Dan satu, catatannya buat pemerintah tolong dibantu nih para petambak kita supaya perudangan Indonesia ini lebih maju lagi. Sekian dulu dari Bang Agri di Kecamatan Limau. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. See you Agri Stream TV. Just click and watch.